Hai, assalamualaikum murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM. Ini slot Cergas SK bersama dengan saya Din. Dan hari ini ada aktiviti yang sangat-sangat menarik yang akan kita lakukan. Ada macam kena imbang-imbang, ada lompat-lompat. Dan siapa guru kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru. Baiklah murid-murid, saya Din sekali ini bersama dengan Cikgu Khairul Nizam. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid. Murid-murid pastinya tak sabar, teruja nak tahu apa aktiviti yang akan kita lakukan pada hari ini. Tak apa, jangan risau. Cikgu Khairul Nizam, apa yang kita akan buat pada hari ini? Okey Din, hari ini kita akan melakukan aktiviti imbangan dinamik. Di mana imbangan dalam pergerakan ataupun bergerak. Baik cikgu, saya dah bersedia. Boleh kita mulakan? Boleh. Jom kita mulakan. Jom. Baiklah murid-murid, kita dah bersedia bersama-sama untuk melakukan aktiviti kita. Apakah aktiviti pertama kita, cikgu? Okey, aktiviti pertama untuk imbangan dinamik kita adalah lompatan sisi ke sisi. Okey, macam mana caranya? Saya akan tunjukkan. Okey, demo. Kita akan buat satu arah dahulu, iaitu arah ke kanan, kemudian selesai kita buat arah ke kiri. Okay, kemudian serentak kiri, kanan dan kiri. Okey, ke kanan. Melibatkan imbangan, jadi kita perlu bergerak. Jadi kita akan bergerak ke kanan dan imbang. Cuba imbang. Okey. Kemudian masuk semula ke dalam gelung. Oh, nampak macam mudah, cikgu. Berapa kali nak buat tu, cikgu? Okey, kita akan buat 10 kali, 3 kali ulangan. Okey. Apa kata cikgu buat, saya kira. Boleh. Tak ada masalah. Okey. Murid-murid, tengok dan ikut. Okey, pertama kita berada di bulatan ataupun gelung sebagai tapak permulaan. Kemudian kita akan satu arah dulu ke kanan. Okey, 10 kali ke kanan. Sedia. Okey, ikut keselesaan. Kemudian mula melompat. Dan imbang. Satu. Okey, masuk semula ke dalam gelung. Dan kedua. Dua. Okey. Tiga. Kena imbang. Ya, yeah, kena imbang. Tangan perlu dibuka kan untuk mendapatkan keseimbangan. Okey, cikgu. Empat. Lima. Okey. Enam. Wah, cikgu dengan mudahnya. Seimbang. Tujuh. Lapan. Sembilan. 10. Saya dah bubrah ni sebab giliran saya pula kan cikgu. Okey. Din pula. Okey. Okay. Masuk ke dalam gelung. Buka dan sikit satu dulu. Arah. Satu arah. Berdiri ikut selesa. Dan bergerak ke satu arah. Kanan dahulu. Okey, kanan tu cikgu eh. Okey. Okay. Satu. Satu. Cuba imbang. Okey. Masuk semula. Okey, masuk. Masuk semula tak perlu lompat. Tak perlu. Okey. Dua. Dua. Masuk. Tiga. Tiga. Empat. Empat. Lima. Enam. Apa lompat sikit? Tujuh. Yeah, tujuh. Dah lompat cikgu, eh? Sembilan. Macam tu cikgu? Lapan. Oh, lapan cikgu, eh? Lapan. Tak dapat nak tipu. Mula. Okey. Sembilan. Terakhir 10. Okey, baik. Tua rasa je. Apa ni? Cikgu, kita nak teruskan buat lagi sekali. Kita akan buat arah kiri pula. Kiri dulu. Okey. Okey, saya akan tunjukkan macam biasa. Okay, kita berada di tapak permulaan, kemudian kita akan bergerak ke kiri.
pergerakan yang sama, lakuan yang sama seperti belah kanan tadi. Okey. 10 juga. Okey. 1 imbang. 2 imbang. Tangan buka. Okey. 1 2 4 5. Okey, perlahan-lahan. Tak boleh nak laju-laju. 6. Okey. 7. Okey, bila dah dapat stabil, baru masuk ke gelung. Ah, dah rasa kalau stabil. Kalau masih tak boleh imbang tu tak boleh lagi. Belum lagi. Okey. 7. 9. Okey, yang terakhir je, Bu. 8. Oh, 8. Okey, 8. 9. Okey, terakhir. Okey. Kalau saya kira dah 10 dah, cikgu. 10. 10. Oh, ya? Okey. Okey, saya pula. Dan pula. Arah kiri. Macam biasa, okay. Yang sama. Macam tadi. Okey, macam tadi. Semua bergerak kiri. Okey, sedia. 2, 1. 1. Masuk semula. Masuk semula. 2. Okey, kena seimbang. Masuk. 3. 3. 4. 4. 6. 7. Kalau murid boleh melakukan lompatan yang lebih tinggi, boleh juga. Okey. Maksudnya kalau kaki tercedera sikit macam tu. Ha, boleh. Ha, boleh. Boleh. Okey. Tapi kita tengah bagi lompat sikitlah 10 dah kan cikgu? Oh, belum 10 eh? Belum. 9. Hop. 10. 10. Okey. Baik. Okay. Itu dia tadi lompatan sisi ke sisi. Sisi kanan dan ke sisi kiri. Okay. Ini seronok juga kalau kita buat sama-sama ke kiri, ke kanan kan? Itu macam menarilah. Okey. Okey. Kita akan buat sama-sama. Okey. 10 ulangan juga. Ke kanan dan ke kiri. Baik. Okey. Sedia? Kita masuk ke dalam tapak permulaan. Gelung permulaan. Kemudian kita akan ke kanan dahulu. Okey, cikgu. Okey, saya tunjuk dulu macam mana cara dia. Okey. Okey. Tapak kanan. Masuk. Tapak kiri. Masuk. Okey. Kita 5 akan kita buat macam ni. 5 lagi kita akan. Wah. Okey, cikgu. 1. 2. Mula. Kanan. Masuk. Okay. Kiri. Kiri. 1. Masuk. Kanan, masuk, kiri, okay. 2, okay. Kanan, masuk, 3, kiri, 3, kanan, kiri, 4, macam lagi dah kan, 5, okay, masuk, okay. Kemudian, okay. Lompatan yang, okay, ini yang versi lompat, lompat okay. Dan mendarat, okay. Okay, sedia, 1, 2, mula. Kanan. 1. Oh, tak payah berhenti. Ah, tak payah. Oh, okey. 3. 4. 4. 5. 5. Okey. Seronok sebenarnya tapi tercungap-cungap lah cikgu. Betul. Kena tarik nafas sikitlah kita ni. Tarik nafas sama-sama. Tarik. Pas. Tarik. Lepas. Penat juga mengah. Jadi kepada murid-murid yang nak berhenti rehat dulu ke, nak minum air dulu ke, boleh. Tapi sebelum itu, kita saksikan panduan cergas. Panduan cergas untuk hari ini ialah bagaimana untuk kekal sehat dan cergas adalah dengan mengamalkan pemakanan yang seimbang, boleh merujuk kepada piramid makanan dan mengamalkan senaman yang berkualiti, iaitu senaman yang tidak terlebih guna yang mampu mencederakan tubuh badan. Terima kasih murid-murid yang terus cergas menonton Cergas ASK di Didik TV KPM bersama dengan Saidin dan juga Cikgu Khairul Nizam. Okey, Kaidin, ya. Kita akan sambung
aktiviti kita dengan aktiviti yang kedua iaitu imbangan dinamik dengan tiga perbezaan keluasan tapak mendarat. Okey. Okey, kita ada permulaan tapak yang luas, bermaksud murid bebas untuk mendarat di mana-mana sahaja. Okey. Okey, kemudian kita ada tapak sederhana dan akhir sekali tapak yang kecil. Tapak kecil tu yang mencabar sedikit untuk mengimbangkan badan. Okey. Okey, jadi tanpa membuang masa kita akan cik saya akan tunjukkan macam mana cara melakukannya. Okey, yang pertama kita akan buat tapak yang luas dahulu. Okey. 5 kali daripada saya dan 5 kali daripada tim pula. Boleh? Okay. Boleh cikgu. Jangan risau murid-murid. Cikgu akan tunjukkan. Okey, murid-murid bersedia? Boleh gunakan slipper ke ada kat rumah, kalau kat rumah lah. Okey, kalau dekat sekolah boleh pinjam alatan sukan di stor sukan lah. Baik. Okey. Okey. Okay. Untuk luas yang tapak yang luas, pergerakan yang sama iaitu kanan dan kiri. Okey, daripada permulaan ke belakang, kemudian kita melompat. Ni bergerak ke depan ke hadapan. Okey. Saya akan tunjukkan satu. Okey. Baik. Bila melompat di petak yang pertama, pastikan dapat mengimbangi diri dahulu. Baru beralih ke petak yang kedua. Dah rasa imbang, dah boleh stabil, baru tukar. Okay. Kalau goyang-goyang, belum boleh ubah arah lagi. Okay. Bila dah stabil, baru selesai. Baik. Okay. Nampak mudah sebab kotak kita tu menggelung kita besar. Betul. Okay. Nampak lebih. Kira senang nak buatlah. Nampak luas kan? Okey, kita akan cuba. Saya akan buat 5 kali. Kemudian Din pula buat 5 kali. Boleh, cikgu. Saya sentiasa bersedia. Murid-murid kat rumah pula boleh cuba juga. Okey, sedia. Kita akan berdiri di belakang petak yang pertama. Okey, tapak yang luas. Dahulu kita akan buat. Sedia 5 kali ya. Kanan, kiri. Bagi stabil, baru alih. Okey, yang satu. Dan kedua. Kanan, stabil dulu. Dan kiri. Okey, kedua. Dua. Tiga. Kanan. Imbang. Okay, stabil, imbang. Boleh imbang. Boleh imbang. Selesai. Tiga. Okey. Yang keempat pula. Imbang. Boleh imbang. Tukar. Lompat. Okey. Okey. Empat. Yang terakhir. Yang terakhir. Okey, sedia. Imbang. Kalau sengit-sengit, cuba imbang. Itu kita panggil dia imbang, imbangan. Okey, tukar. Baik, selesai. Baik, cikgu. Mudah terus. Mudah ni, mudah. Din. Okey. Tapi cikgu nak tanya, kita boleh mulakan dari jarak berapa sebelum masuk? Ikut kemampuan murid itu untuk melompat. Okey, cikgu boleh mulakan? Okey, boleh. Okey. Satu. Satu. Okey, bagus. Yang luar. Lari-lari anak boleh, cikgu? Boleh, boleh. Okey. Op. Itu kena imbang dulu. Kena imbang dulu. Bila tak boleh nak imbang, kita kena mula semula. Okey. Okey, lompatan kedua. Okey. Kedua. Okey. Kalau macam nak terjatuh, kena mulakan semula. Kena mulakan semula. Okey, ingat tu, murid. Sebab kita, objektif kita adalah imbangan. Kena dapatkan imbangan, baru boleh bertukar arah. Baik. Okey, lompatan ketiga. Imbang. Empat. Imbang. Dia keluar. Empat. Empat. Okey. Dan yang terakhir. Ya. Baik. Okey, cikgu. Tahniah, Din. Okey, terima kasih, cikgu. Tahniah, murid-murid kerana telah selesai tapak yang luas. Okey, seterusnya kita akan ke tapak yang seterusnya, iaitu tapak sederhana. Okey, cikgu. Sederhana, yang berada di depan ni. Sederhana. Okay. Jadi, dia kecil sedikit. Kecil sedikit daripada yang luas itulah. Jadi, perlukan lebih lagi kemahiran murid untuk imbangkan supaya kaki tidak terkeluar daripada kawasan tapak. Okay. Kalau yang luas tadi, walaupun goyang, kaki masih lagi dalam tapak sebab kawasan dia luas. Luas. Jadi, ini pastikan kaki tak
terkeluar daripada tapak. Okey, ingat okay. Murid-murid. Okey, cikgu, tunjukkan. Jadi kita akan mula daripada luas dululah. Kemudian ke sederhana. Okey, cikgu. Lima juga. Okey. Lima juga. Jadi dia saya tunjukkan satu dulu. Imbang. Okey. Buka, imbang. Dan buka, imbang. Wah. Luasan tapak semakin kecil. Di bahagian sederhana. Okey, kemudian tukar. Baik, selesai. Okey, satu dah. Baik, satu. Satu. Okey, yang kita akan teruskan sampai lima. Okey, okay. Kedua. Empat. Okey, ini mudah. Ini mudah. Mudah juga. Ke kotak sederhana. Macam? Sedikit susah. Okey. Nampak. Oh, cikgu. Oh, nampaknya cikgu berjaya untuk menyeimbangkan. Kedua. Untuk kali kedua. Ketiga. Tiga. Ya, mudah. Begitu bersahaja ya. Yeah. Cikgu melompat. Oh, okey. Okey. Tiga. Empat. Okey. Jangan keluar ya. Cikgu belum lagi berjatuh. Hebat cikgu. Baik, yang terakhir. Yang terakhir. Okay, dia okay. Sedia ya. Okey, saya bersedia cikgu. Okey. Baik. Okey, sudah bersedia ni. Baik. Dan kelima. Okey cikgu, boleh mulakan? Boleh. Okey. Tahap pertama. Satu. Cuba dua, imbang. Imbang. Tiga. Baik. Okey. Cukup dah empat dah cikgu. Tak nah. Boleh. Baru kira satu. Satu. Okey. Imbang. Imbang. Okey. Bagus. Lagi. Ini ke? Tiga. Tiga. Empat imbang. Empat imbang. Empat imbang. Okey. Baik. Terusnya. Empat. Empat. Cikgu. Haiya. Okey. Lima daripada cikgu. Baik. Okey. Cikgu, mungkin boleh bagi tips untuk pelajar murid-murid yang obesiti untuk buat yang ini? Oh, baik. Kalau murid yang obesiti, kalau mampu melompat, lompatlah ikut kemampuan sendiri. Maksudnya kalau, macam ni je kan, cikgu? Boleh. Ya, betul. Macam yang Tim buat. Kalau tak mampu, hanya bergerak. Seperti ni je. Yang penting dapatkan imbangan. Okey. Dapatkan imbangan. Imbangan. Okay. Tak perlu lompat. Okey. Teruskan, cikgu. Saya tengok ada satu lagi kotak di hujung. Okey, baik. Seterusnya kita akan tingkatkan lagi cabaran, iaitu kita akan ke tapak yang lebih kecil daripada yang sebelumnya. Okey. Macam biasa, lima daripada saya dan lima daripada Tim. Okey. Pergerakan yang sama, lakon yang sama, pastikan dah imbang, dah stabil, baru bertukar arah. Okey. Jadi, lompatan pertama. Nah, siapa yang dah boleh imbang dengan baik, dia akan boleh buat cepat. Wah, cikgu boleh buat cepat. Nampak? Okey. Kena pastikan betul-betul kaki berada dalam kawasan tapak. Betul. Okey, kedua. Okay, kedua. Okey. Nampak menarik cikgu. Macam main game tradisional. Okey. Okey. Kedua. Kedua. Okey, kita buat tiga last cikgu last. Saya dah tak sabar ni. Macam menarik ni melompat. Kedua tiga. Boleh, boleh, boleh. Okey. Okey. Dua, ingat keseimbangan tu ya murid. Okey. Okey. Okey, saya pula cikgu. Boleh, boleh. Sedia kan? Boleh ni, boleh ni. Dia mula. Satu. Dua. Okey. Kotak kecil. Bagus. Okey, sebab apa ini kita... kalau berlari boleh cikgu? Boleh, boleh. Sebab apa kita perlu buka tangan untuk mendapatkan keseimbangan. Okey.
Oh, ini susah ni. Baik. Okey, cikgu. Yang terakhir. Terakhir. Up, up, up. Baik. Nampak? Okay, maksudnya imbangan, kemahiran imbangan daripada Din adalah imbangan yang baik. Sebab dia boleh imbang dalam tempoh yang agak lama. Terima kasihlah cikgu. Cikgu harap murid-murid pun sama. Boleh buat benda yang sama macam Abang Din buat. Kalau boleh, terbaik murid-murid semua. Apa kata kita berhenti rehat dulu? Terus saksikan Didik TV KPM. Teruskan menonton Cergas SK di Didik TV KPM bersama dengan saya, Din, dan juga Cikgu Khairul Nizam. Cikgu tersengih-sengih sebab kami macam nak berlawan pula kali ini. Betul, Din. Okay. Ini adalah kita panggil dia permainan kecil ataupun permainan hiburan. Mana kita dah buat, kita kira tadi yang tadi tu latih tubi. Ini adalah kita aplikasikan apa yang kita dah buat. Jadi caranya mudah. Saya akan tunjukkan. Buat imbangan dan dinamik. Tetapi tidak perlu laju. Sebab syarat untuk sampai ke cawan depan tu perlu ada imbangan. Jadi murid perlu bergerak imbang dahulu dan imbang lagi. Kemudian imbang lagi. Betul-betul sampai di hadapan gelung dan susun cawan ini membentuk piramid. Ikut kepakaran dan kemahiran muridlah. Kalau dia boleh cepat, cepatlah dia siap. Dan saya pun. Macam mana bentuk piramid tu? Boleh tengok macam mana dia buat. Siap. Siap. Ini dia piramid. Bila siapa selesaikan cepat, dia lah menang. Dia lah menang. Murid-murid dah menjerit-jerit kat rumah tu nak kita bersaing dengan cikgu. Boleh. Maksud cikgu, bila kita buat imbangan dinamik, berapa langkah untuk sampai ke gelung cawan tu tak kisah berapa? Bagus soalan itu. Ikut kemampuan dan daya murid-murid sendiri. Kalau dia mampu membuat lompatan yang jauh dan mendarat dan imbang, maka dia akan sampai ke tempat cawan dengan cepat. Okey, kalau cepat-cepat pun tak bisa imbang, tak boleh. Tak dikira. Baik. Boleh? Boleh saya tunjuk dulu? Boleh, cikgu. Tadi cikgu dah tunjuk kan, cikgu? Betul. Saya tak sabar ni, cikgu. Saja je trik. Cikgu nak berlatih lebih ni. Dia dah berlatih tadi dah. Nak berlatih dua kali. Baik. Cikgu. Murid pun boleh bersaing dengan adik-beradik atau kawan-kawan ke yang kat rumah tu ataupun kalau kat sekolah pun boleh juga buat. Sedia? Kita berdiri kat tempat permulaan. Siapa cepat sampai dan siapa cepat siap. Sedia? Sedia. Satu, dua, mula. Sampai dah. Saya dah siap dah, cikgu. Nampaknya dengan mudah saya nampaknya menang hari ini. Tahniah, Din. Kita beri tepukan untuk Abang Din kerana berjaya memenangi pertandingan ini. Cikgu bagi charge je. Dia cepat je sebenarnya. cikgu. Boleh tak cikgu berikan apakah rumusan untuk aktiviti kita pada hari ini kepada murid-murid? Baik. Untuk aktiviti kita pada hari ini adalah kemahiran imbangan. Sebenarnya kalau dalam silibus, pembelajaran memang ada imbangan. Imbangan bermacam-macam tapak ada. Satu sokongan, dua sokongan, tiga sokongan. Tapi yang ini kita naikkan, tingkatkan sikit kemahiran imbangan dalam bergerak ataupun imbangan dinamik dengan bergerak. Jadi di sini kemahiran yang saya lakukan ni untuk meningkatkan kemahiran imbangan dalam diri murid-murid. So, mana setiap aktiviti yang kita buat tadi
Sebenarnya itu adalah latih to be untuk murid-murid tahu dan mahir mengimbangkan diri. Baik, terima kasih banyak-banyak Cikgu Khairul Nizam mengajar kita macam mana nak mengimbangkan diri dengan lebih baik. Jadi murid-murid boleh berlatih di rumah, di sekolah ataupun di padang, di kawasan yang selamat dan juga sesuai. Jadi terima kasih dan terus menonton Didik TV KPM. Bye-bye.